Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, teman-teman, bos-bosku semua. Di kesempatan sore hari ini, saya ingin memanggil sapi. Sapinya lagi tiduran di sebelah sana, lagi derum karena kekenyakan. Saya ingin memanggilnya ya, teman-teman ya, memanggil dengan suitan ala Leios. Oke, kita panggil dulu teman-teman ya dari sini. Sambil ngerokok bos, ngerokok jarum. Kita panggil dulu bos, nanti dia datang apa tidak. Capek juga ya kayak gini sekitarnya. Aduh, ada suara mobil, suara petir, jadinya mungkin kurang kedengeran. Oh, udah mau datang teman-teman sapinya. Ah, datang teman-teman. Sapinya datang, alhamdulillah. Itu monsternya yang datang duluan tuh, membekas-bekas tuh. Itu kita zoom tuh. Suaranya tuh. Tuh. Tuh suaranya mau melawan atau menceruduk itu. Itu kita zoom. Iki bosmu iki, oi. Dia datang duluan malah, biasanya yang ada kelontongannya itu. Pejantan ini bos, yang kalau ada orang lain sering tidak terima. Tuh yang ada kelontongannya datang terus. Kita kameranya kita geser. Tuh. Wih, udah kenyang-kenyang teman-teman sapinya. Tadi kan jam 12 saya lepaskan. Saya cari malah sudah pada derum semua. Dan saya panggil, dia kan masih tidur tadi. Oke, itu teman-teman cara memanggil saya, memanggil sapi. Ini kebetulan saya membawa singkong goreng. Saya kasih lah. Nih singkongnya teman-teman. Nah, ini singkongnya kan. Duri teman-teman. Nah, beginilah. Dia rebutan dia. Sudah pada ngumpul apa belum ini ya?
Kita periksa-periksa dulu. Enak kan sikonya nih. Nih. Aduh teman-teman, kakinya kena duri nih. Ini aduh. Tapi ya enggak carry, enggak durinya. Cuma suwek aja. Tadi pas melangkah ini. Aduh mau hujan teman-teman ya. Nah teman-teman, cara saya memanggil sapi dengan suwitan, dia sudah datang karena suwitan saya mempunyai ciri khas sendiri. Nah ini monsternya tadi yang datang duluan. Aduh kameranya goyang-goyang, maklum. Karena saya mengajari ini sudah dari kecil, semenjak sapi-sapi ini datang dengan suwitan itu tidak saya rubah. Mungkin cara memanggil dengan cara yang berbeda, bunyi-bunyi yang berbeda juga bisa, tapi itu kita harus mempelajari dulu teman-teman ya. Ini monsternya yang biasanya nakal ini, yang biasanya apa? Yang biasanya suka ngamuk kalau digiring pulang, kalau pas ada yang birahi ini suka ngamuk dia. Motor saya dicek-cekan ini teman-teman. Di sela-sela kayak gini, pas lagi santai kayak gini kan, kita biasanya kita ambilin kutu-kutunya di selakang-selakangan itu, di kuping-kuping. Nah, ini kan di kuping-kuping kayak gini buahnya ini. Aduh malah kameranya mungkinan. Oke teman-teman, bos-bosku semua, itu cara kami memanggil sapi dengan suwitan, dengan suwitan saya sendiri. Semoga bagi teman-teman yang ingin menggunakan suwitan ini juga nggak apa-apa, tapi harus dilatih dulu dari kecil agar sapi-sapi tersebut biasa. Oke, sekian dulu video dari saya karena saatnya saya mau pulang. Ini sudah jam 4, kita mau giring pulang. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.